Kenapa jadi pelik? Karena bisnis festival dan konser itu kan memang sejak awal itu bisnis yang beresiko ya. Beresiko dalam arti mereka mengadakan event dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kenyamanan ribuan penonton gitu ya. Itu dari nature awalnya itu udah beresiko gitu. Nah, akibatnya dampaknya kalau misalkan sebuah penyelenggara satu penyelenggara itu tidak punya SOP, tidak mengikuti SOP, tidak menyelenggarakan event dengan sesuai ketentuan, yang jadi rawan, jadi korban adalah para penontonnya gitu. Itu akhirnya jadi pelik ketika akhirnya kejadian ya, setelah 2 tahun pandemi nggak ada festival dan konser skala besar, terus ada satu event yang gagal mengikuti SOP lah istilahnya, nggak mengikuti sesuai aturan gitu ya, jadi akhirnya mengakibatkan beberapa penonton pingsan. Promotor itu kan bisnis, industri gitu ya, namanya bisnis itu pasti pengen nyari untung gitu ya. Cuman ada banyak kok promotor yang tetap untung dengan menerapkan SOP gitu. Itu kayak semacam peraturan tak tertulis gitu loh, bahwa ya jangan jual tiket melebihi kapasitas. Kupikir semua itu harus bisa refleksi ya kali ya. Jadi kayak penyelenggara itu harus membuat konser, festival dengan keamanan, kenyamanan, dan SOP yang ketat gitu ya. Dari polisi juga mungkin nggak serta-merta memberi izin dan nggak serta-merta juga membatalkan event gitu ya, hanya karena satu dua kejadian. Harus istilahnya harus fair. Terus dari segi penonton juga lebih baik harus bisa menahan diri gitu ya, ingat bahwa keamanan dan kenyamanan kalian itu lebih penting ketimbang penampilan artis manapun, karena industri festival musik, konser musik, event-event musik baru berjalan dan istilahnya baru mulai lagi setelah 2 tahun tertidur gitu. Jangan sampai gara-gara 1-2 event yang nggak sesuai SOP terus semua event nggak dikasih izin gitu.